Assalamualaikum, saudara dan saudari. Saya Kutra Aisyah, ingin membawa perkongsian ilmu. Semoga kita semua mendapat keampunan dari Al-Khalid, lantas mendapatkan syafaat dari kekasih yang dicintai Nabi Yuna Muhammad SAW. Saudara-saudari yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dan dijauhi dari virus corona. Saudara-saudari, mungkin sekarang kita lagi ketakutan dengan ujian-ujian yang ditimpa kepada kita, justeru negara kita dengan virus corona ini. Usahlah kita berasa cemas dan ketakutan yang teramat. Kembalilah kepada Yang Maha menemani, Yang Maha melindungi, Yang Maha mengasihi. Kerana Allah SWT sedang membukakan pintu-pintunya buat kita merintih mengadu kepadanya. Ingatlah saudara dan saudari bahawa Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang menzalimi itu kita. Cuba kita fikir berapa banyak kita meninggalkan solat. Bukankah itu bermakna kita sedang menjauh diri kita dari Allah? Sedangkan hubungan seorang hamba terhadap pencipta, ia ini solat. Saudara dan saudari, selama ini kita selalu lalai dengan segala urusan dunia kita, sehingga kita melupakan pendoman hidup kita. Ia ini Al-Quran. Bukankah dengan membacanya hati akan menjadi tenang? Adakah Allah menzalimi kita atau kita yang menzalimi diri kita sendiri? Dan yang terakhir, tausiah dari saya seorang anak kecil yang tidak sempurna. Marilah kita berselawat kepada kekasih kita yang paling sempurna, Nabi Allah Muhammad SAW. Kerana dengannya kita peroleh syafaat. Semoga Allah merahmati kita dan pengakhiran virus corona ini dengan taubat nasuha. Qamarun, qamarun.